Langsung ya, langsung saja hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan bersama. Mari kita layangkan pandang dari Kapolda Kalimantan Barat untuk Tentara Nasional Indonesia wilayah Kalimantan Barat. Simbol dari sinergitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia yang akan selalu siap melangkah bersama, bekerja keras bersama Indonesia, khususnya wilayah Kalimantan Barat, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia yang akan selalu siap melangkah bersama, bekerja keras bersama untuk mencapai tujuan bersama. Bukan yang meriah. Selanjutnya diterima oleh Kadis Lok. Ini punya Pak Gubernur. Baik, mohon izin selanjutnya kami mohon berkenan untuk bergeser ke sisi sebelah kanan karena akan kita saksikan bersama. Kami mohon dengan hormat untuk mohon izin untuk dari Matra Darat, kami mohon kesediaan dengan hormat Kapok Sahli Pangdam 12 Tanjung Pura berkenan menerima tumpang dari PJ Gubernur Kalimantan Barat. Oh ya, ini Pak, kemarin kebetulan beliau juga ulang tahun yang ke-58 Kapok Sahli. Ini asli benar ulang tahun. Ini tumpeng dari Pak Gubernur diberikan langsung kepada Brigjen Wahyu Metro yang 2 hari yang lalu betul-betul ulang tahun. Jadi beliau mungkin yang ke-58 ya, tinggal pas dinas, berapa hari lagi Mas? 20 hari. Tinggal 20 hari lagi bersama kita berbaju dinas, namun tetap akan bergabung bersama kita dengan masyarakat Kalimantan Barat. Betul di sini kan? Amin. Tetap semangat. Mohon izin kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya untuk tumpeng kedua diterima oleh Brigjen TNI Bapak Apianto. Mohon izin. Badan. Mohon izin kami ulangi, akan diterima oleh Bapak Kolonel Komarudin untuk menerima tumpeng dari PJ Gubernur Kalimantan Barat. Nanti aku ngomong. Kapolda sama PJ lah. Iya. Kalau PJ kan pasti nunggu dulu sebentar. Secara istimewa diserahkan untuk perwakilan dari Matra. Oke, dengan hati. Terima kasih. Selanjutnya untuk potongan tumpeng ketiga akan diberikan kepada
diterima oleh Kadis Pokirga Lanut Supadio. Posisinya di mana? Di momen sini. Tapi kan itu kan penuh, gimana mau ngambil? Hadirin yang berbahagia, nasi tumpeng ini tentunya merupakan simbol dari doa-doa yang turut dipanjatkan. Nah, kalau di sana untuk kesuksesan, keberhasilan, dan kejayaan Tentara Nasional Indonesia. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada PT Gubernur Kalimantan Barat atas atensi dan perhatian yang telah diberikan bagi kami Tentara Nasional Indonesia, khususnya dari Kalimantan Barat yang ada di Papua. Demikian tadi